PSSI memastikan timnas Indonesia akan menghadapi salah satu tim yang berasal dari Asosiasi Sepak Bola Amerika Selatan atau Amerika Latin pada FIFA Matchday September 2022 mendatang. Tapi seperti biasa, sebelum menonton video ini, ringankan jari tangan Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan setelah menjalani rapat koordinasi pembahasan Liga 1 dengan Menpora Zainuddin Amali di kantor Kemenpora Jakarta Selasa 19 Juli. Muhammad Iryawan menjelaskan bahwa untuk FIFA Matchday Timnas Indonesia memang ditargetkan untuk tampil menghadapi lawan yang peringkatnya antara 80 sampai 100 ranking FIFA. Tim yang akan dihadapi sekuat Garuda yakni berasal dari Amerika Latin. Ketua Umum PSSI itu memang tak menyebutkan tepatnya negara mana yang akan menjadi lawan timnas Indonesia. Akan tetapi dari penelusuran hanya ada satu tim yang berasal dari Amerika Latin yang menduduki peringkat antara 80 hingga 100. Negara tersebut yakni Bolivia. Mereka saat ini menempati peringkat 81. Kami akan melawan salah satu negara Amerika Latin, itu yang pasti, ujar Muhammad Iryawan kepada awak media termasuk bolasport.com di kantor Kemenpora Selasa 19 Juli 2022. Bagaimana menurut Anda? Nah, jika suka dengan video ini, silakan like, komen, dan bagikan. Terima kasih, salam olahraga.